Menjadi gaun, kemeja, pakaian pesta. Berkembang sejak zaman Majapahit, batik adalah seni tak terpisahkan yang mengiringi perjalanan sejarah kebudayaan Indonesia. Memadukan corak dan warna, batik awalnya dibuat secara terbatas di dalam lingkungan keraton. Namun seiring perkembangannya, batik kini merambah semua kalangan. Dengan motif-motif klasik maupun kontemporer. Tapi kami banyak menekankan untuk motif-motif klasik karena kita tidak mau meninggalkan warisan leluhur. Karena di dalam motif-motif klasik itu sendiri banyak mengandung arti dan filosofi. Jadi dengan sendirinya si pemakai baju atau kain itu sendiri dengan motif klasik itu sudah melambangkan doa yang dilambangkan di kain batik. Seperti misalnya motif Sito Mukti, itu biar harapannya nanti hidupnya menjadi mukti. Sebagai budaya yang lahir dari lingkungan keraton, motif-motif dalam kain batik selalu syarat makna dan simbol. Motif klasik yang hingga kini terus dilestarikan oleh para pembatik. Salah satunya adalah perajin batik Sri Kuncoro di Dusun Giriloyo, Imogiri, Bantul. Di sini perajin mewarisi keahlian membatik secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Keahlian yang diwariskan keluarga keraton yang saat itu tinggal di Giriloyo seiring pembangunan makam Raja Mataram di Imogiri. Karena mewarisi tradisi batik keraton inilah, nilai-nilai adiluhung yang terpatri erat dalam motif kain batik tetap terjaga dan tidak melunturkan makna filosofinya. Kita memang lebih menekankan ke pewarnaan alam karena pewarnaan alam itu pertama ramah lingkungan, terus kedua banyak didapat di lingkungan sekitar kita. Misalnya kulit kayu mahoni itu untuk pewarna coklat dan daun indigo vera untuk pewarna biru. Tapi memang hasil akhirnya memang berbeda kalau dengan warna sintetis, karena kalau warna sintetis itu lebih kelihatan cerah, tapi kalau warna alam memang lebih ke arah soft. Batik bisa dikatakan sebuah seni menggambar di atas kain. Tapi tak hanya itu, di setiap lembar kain batik diperlukan keahlian memadukan bahan-bahan pewarna untuk memunculkan corak dan nilai estetisnya. Proses pewarnaan pun bukan sesuatu yang mudah dilakukan dan butuh proses panjang. Semakin banyak warna yang ingin dimunculkan, semakin lama pula proses yang harus dilalui. Berbeda dengan batik pesisiran yang kebanyakan berwarna cerah, di kedai Sri Kuncoro, batik yang ada rata-rata cenderung ke arah coklat, hitam, dan biru. Keberadaan warna ini sesuai dengan ciri khas batik Yogyakarta yang banyak menggunakan sogan dan indigo dalam proses pembuatannya. Di sini kita memang banyak menyediakan kain-kain lembaran ya. Meskipun kita juga ada sedikit koleksi pakaian jadi, tapi dengan menjual lembaran itu pembeli bisa
membuat dan mendesain bajunya dengan ukuran yang pas. Tak semudah mengenakannya, pembuatan batik ternyata butuh proses panjang dengan tingkat kerumitan tinggi. Dari tahap pembuatan pola, proses pencoretan malam hingga pewarnaan memerlukan waktu setidaknya 1 bulan. Maka tak aneh jika harga kain batik tulis berbeda dengan kain batik cap, apalagi batik printing. 3 unsur yang sangat mempengaruhi harga kain batik adalah tingkat kerumitan motif, kehalusan coretan, dan jumlah warna dalam setiap lembarnya. Di Sibolga ini kita menjual batik mulai dari 250 sampai jutaan. Kita juga tidak hanya melayani pembeli langsung, tapi kita juga melayani yang lewat pesanan dikirim, misalnya dari luar daerah maupun mancanegara. Berawal dari busana keluarga keraton, batik kini mendunia. Pengakuan UNESCO yang menempatkan batik sebagai warisan budaya dunia semakin mempopulerkannya. Dan kini, seiring perkembangan busana dan mode, kian mempertegas batik tak lagi sebatas pakaian tradisional, tapi juga bisa mewarnai tren fashion dalam beragam bentuk.